cuman sabar presiden baru sabar. Kita presiden cute. Aduh, cute banget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihat tuh. Akan segera melepas masa lajang. Ya, tentunya mereka berdua akan segera mengakhiri kejombloannya. Walau memang di depan media mereka selalu mengatakan bahwa hanya berteman saja, namun tentunya hubungan Lesti dan Bilar ini sudah menuju ke arah yang lebih serius. Tak main-main, Bilar pun udah sering keceploskan kapan dia akan segera menikahi pujaan hatinya. Karena hal tersebut akhirnya presenter dan semua dewan juri juga menginginkan bagaimana mereka berdua ini melakukan foto, sesi foto prewed ketika akan persiapan segera menikah. Tentu saja kekiutan, kegemoyan yang akan mereka berikan ini sungguh sangat luar biasa buat semua presenter jadi pada baper. Ya, karena mereka menunjukkan foto-foto seksi, foto-foto romantis seperti ini ketika bersuah foto bersama untuk melakukan pre-wedding. Tentu kan? Susu-susu gemoy? Tentu pastilah kita akan jadi baper habis karena ulah mereka berdua ya guys ya. Lihat betapa mesranya. Dan mereka ini memang benar-benar merasakan hubungan yang mereka bina selama ini memang sudah dari hati mereka sendiri dan bukan settingan. Lihat saja, karena memang masih banyak orang yang usil mempertanyakan kemesraan hubungan mereka berdua. Namun hal ini juga membuktikan dan diamini oleh semua, termasuk para sahabat di Lida, yakni yang terdiri dari para peserta, juri, maupun juga presenter Lida 2020. Ya, ekspresi itu nampak jelas ketika Gilang Dirga mengungkapkan kekiutannya atas hubungan yang terjalin di antara Lesti dan Bilar ini. Gimana menurut kalian guys? Cute banget kan? Mereka pasangan yang memang romantis banget. Lesti yang begitu cantik bersanding dengan Kak Bilar yang ganteng mempesona ala artis Korea. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa bagi kalian semua untuk like, komen, tentunya subscribe bagi yang masih belum, agar keuan dan kabar terbaru tentang Lesti dan Bilar selalu kalian dapatkan tercepat dan terupdate. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.